tragedi, pandemik dan mandat baru. Bagi Melaka, 2021 adalah tahun yang penuh dengan suka dan duka, pahit dan manis. Bukan sahaja rakyat yang terus diduga, malah kerajaan negeri juga diuji dengan pelbagai dugaan. Jika tahun 2020 bagai tidak terasa kehadirannya akibat pandemik COVID-19, tahun 2021 juga bermula dengan suasana sepi. Namun proses vaksinasi seluruh Melaka dan sekatan pergerakan serta norma baru, cahaya kehidupan mula bersinar semula. Premis perniagaan dapat dibuka semula dan rakyat kembali merasai kehidupan yang hampir seperti biasa. Pentadbiran negeri turut dirancakkan semula. Melaka melakar sejarah apabila Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Sri Setia Muhammad Ali Muhammad Rustam buat julung kali merasmikan persidangan pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Melaka ke-14 pada bulan September setelah lama tertangguh. 2021 juga menyaksikan pelancaran rasmi MWS yang merupakan game changer kepada ekonomi dan sosioekonomi Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali mahu MWS menjadi katalis dalam menarik lebih banyak pelaburan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Melaka tidak dapat lari daripada banjir dan bencana. Berita duka pemergian adik Amir yang dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa tirinya sendiri membasahi bumi Melaka dengan air mata. Demikian juga pemergian anggota bomber Muhammad Dia Cik Jusoh yang lemas di bawah arus ketika menyelamatkan mangsa banjir. Pelbagai sejarah tercipta. Nama bumi bertuah ini juga dijulang tatkala anak kelahiran Melaka, Aaron Chia, meraih pingat gangsa buat Malaysia di Sukan Olimpik Tokyo 2020 bersama gandingannya, Suh Wuyi. Pergolakan politik melanda Melaka pada bulan Oktober. Ini memaksa Dewan Undangan Negeri dibubar dan satu pilihan raya negeri perlu diadakan. Kempen PRN menampakkan pertandingan sekurang-kurangnya 3 penjuru. Hampir setengah juta rakyat Melaka turun pada 20 November untuk memilih kerajaan negeri untuk tempoh 5 tahun. Hasilnya, BN diberi mandat baru untuk mentadbir setelah memperolehi 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Datuk Seri Utama Sulaiman mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Dengan barisan exco yang baru, Sulaiman berazam untuk memenuhi janji-janji pilihan raya. Rakyat Melaka kini melangkah ke tahun 2022 dengan perasaan yang lebih yakin. COVID-19 sudah tentu mengajar kita untuk hidup dalam norma baharu. Ayuh, corakkan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Selamat tinggal 2021.